Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ni aku ada dekat Sungai Buloh. First trip selepas raya. Selamat hari raya semua rakan-rakan, subscriber, penonton. Selamat hari raya juga kepada semua umat Islam. Ini hari naik si iBeam. iBeam. Ni lah iBeam dia. Untuk lori ni 24 meter. Untuk aku punya panjang sikit 27 meter. iBeam. Tinggi ni. Aduh. Ada dekat Sungai Buloh ni. Kilang dekat dengan Yamaha Sungai Buloh. Macam biasa nak isi barang panjang, macam ni lah. Buka pipe. Buka pipe dulu, tarik lubang dulu. Setting. Baru boleh isi. Jom kita tengok dia punya beam macam mana. Dia macam dah siap buat macam frame. Lebar dan tinggi. Tinggi tak tinggi lah, dah 2 meter kot. 2 meter je lah. Cuma beza dia lebar je. Boleh tahan tak lebar dia? Dua kaki lebih. Lima belas, empat belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, satu, dua, tiga. Okay lah. Overhang 3 meter lebih. Bye. Sekarang tengah pasang lam. Bang, naik ini untuk apa bang? Hah? Mana saya tahu abang punya.
Oh, ni untuk pasal bodi abang tak lebar. Eh? Ya. Kena pakai ni lah. Ha, ni kalau isi bahan lebar, bodi tak lebar, tak ngam dengan tapak beam tu, ha, dia akan pakai benda ni. Untuk bagi ngam lah beam yang nak letak nanti, I-beam. I-beam tu tapak dia kira kiri kanan, dia bukan tengah-tengah. Pasal kena pakai benda ni. Pasal dia pegang ujung-ujung. Kiri kanan, ujung-ujung. Keluar sikit kan. Ha, ni dah jadi kira 10 kaki punya bodi lah. Letak I-beam ni. Tadi tak record. Cantik. Tinggal nak naik dah. Tak. Tinggal nak letak teluri beam, I-beam. Dia tengok belakang dia overhang. Depan okey ya? Depan okey ya? Ha? Depan okey ya? Belakang banyak ni. Boleh? Boleh lah, nampak seram sikit. Ha? Nampak seram sikit tapi boleh. Okey, siap isi. Ha, tapak dia ni kat kiri kanan je. Sebab tu kena pakai I-beam. Okay, aku nak standby. Tenang aku pula masuk.
Oke, tenang aku masuk. Banyak sangat ya. Panjang sangat. Oke, alhamdulillah siap isi dua lori I-beam. Oke guys, jangan lupa subscribe channel Abang Lori Channel eh. Support. Assalamualaikum, jumpa lagi Abang Lori Channel.